Penyanyi berlesung pipi Afgansyah Reza kini bisa bernafas lega. Perkaranya dengan salah satu label rekaman yang sempat menaunginya berakhir damai. Kedua belah pihak yang sempat saling bersitegang akhirnya memilih untuk introspeksi diri dan saling memaafkan. Sebagai manusia biasa, Afgan mengakui dirinya tidak luput dari kesalahan. Begitu pula dari pihak label rekaman yang membesarkan nama Afgan itu. Dari perdamaian ini, pihak label pun sudah mencabut gugatan mereka terhadap Afgan. Yes. Inilah kembalinya sang anak kita. Saya juga manusia, jadi saya gak luput dari kesalahan. Saya minta maaf sebesar-besarnya pada Om Meldi dan Mbak Eci, which is orang yang pertama kali menemukan saya, gitu, menemukan bakat saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi masing-masing silah introspeksi. Saya introspeksi, keluarga akan introspeksi. Ya timbullah bahwa ini masing-masing introspeksi diri. Tidak ada saling ingin menjatuhkan. Itu sudah dicabut clear masalah hukum dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga saya nggak bisa ngelupain jasa-jasa yang banyak sekali lah buat karir saya gitu. Jadi saya nggak mau berakhirnya nggak enak gitu. Jadi makanya saya pengen ya kejadian ini bisa kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan alhamdulillah saya senang banget karena saya selalu support untuk selalu sukses ke depannya. Dan semoga, dan saya personally sih saya berharap kalau hubungan pekerjaan mudah-mudahan nanti ke depannya nggak berakhir di sini aja gitu. Mudah-mudahan nanti kalau ada proyek yang bisa kita kerjasama bareng lagi, saya sangat berharap bisa kerjasama bareng lagi. Suatu kebanggaan bagi stasiun kesayangan kita SCTV, karena kemarin kedatangan tamu kehormatan Duta Besar Indonesia untuk Korea, Bapak Nicholas T. Domen. Kedatangan beliau bersama Bapak Rahim Dahuri selaku Ketua Panitia Konser untuk TKI di Korea bukan tanpa tujuan. Beliau datang untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SCTV yang pada bulan Juni lalu telah sukses menyelenggarakan acara Musik Inbox di Korea. Siapa sangka, persiapan 2 bulan yang dilakukan oleh SCTV untuk acara Inbox ini benar-benar membuahkan hasil maksimal. Para TKI di sana yang haus akan hiburan dari tanah air begitu senang dengan kehadiran Inbox. Itulah mengapa Duta Besar Indonesia untuk Korea itu menaruh harapan program ini akan menjadi program berkelanjutan SCTV. Saya kira ini saya ingin meng-encourage SCTV untuk diteruskan ini program seperti ini karena ini sangat itu juga memberikan kesan bagi masyarakat Korea, dan ini sebagai tanda terima kasih. Jadi kita memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki rasa terima kasih dan selalu memberikan pembinaan kepada warganya dimanapun mereka berada. Tapi buat saya, acara Inbox yang bulan Juli kemarin membuktikan, Pak Dubes, saya bahwa yang namanya teamwork atau kerjasama yang menjadi barang mahal di tanah air ini terbukti bahwa kita bisa, we can do it gitu ya, dalam waktu singkat dengan support yang luar biasa, yang sangat kreatif dari Pak Dubes, SCTV di bawah bimbingan Ibu Siwi dan orang lapangnya waktu itu Mas Munir, ya luar biasa dia mengorganize. Ini sebuah kehormatan buat SCTV, sehingga memang kita harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang nantinya menjadi besar, kita harus kerja keras. Jika SCTV kedatangan tamu kehormatan Dubes Indonesia untuk Korea, Bapak Nicholas T. Domen,